maju sendiri, tentu bisa. Katakan calon gubernur dan calon wakil gubernur, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, bisa saja kami menjadi calon gubernurnya, calon wakil gubernurnya dari kader lain atau non-parpol. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa saja kami menjadi calon wakil gubernurnya, calon gubernurnya dari parpol atau non-parpol. Kita tentu sangat menyambut. Siapapun masyarakat Jakarta, sekarang rakyat Jakarta akan sangat bergembira. Kan begitu. Tapi andaikan pun tidak seperti itu, kan banyak juga yang memimpikan bahwa kembali, kan boleh kompetisi kan antara Pak Ahok dengan Pak Anies, kan boleh. Banyak yang memimpikan itu. Saya sendiri termasuk yang memimpikan itu. Artinya, apa ya, bukan dalam rangka persaingan yang misalnya tajam, tetapi bahwa ini membuktikan, nah siapa saat ini yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Tapi ini kan namanya berandai-andai kan Mbak Bella ya, kita tunggulah bagaimana perkembangan. Barangkali besok ada keputusan MK yang lain, ya kita jangan-jangan bisa bersama-sama. Tetapi sampai saat ini belum bisa bersama-sama antara Pak Anies dan Pak Ahok.